Welcome to Reptiletopia. Jadi di video kali ini spesial banget karena di video kali ini gue bakal review yang gak pernah gue review dan gue juga kurang ngerti sebenarnya, jujur aja. Dan ikan ini gue dikasih sama temen gue dari BETTAINDOGALLERY, kalian boleh cek Instagramnya. Nah, di video kali ini gue dikirimin sama temen gue dua cupang yang harganya itu bisa sejutaan lebih. Ini bukan clickbait ya, gak usah ngatain clickbait, ini beneran. Jadi tuh ikan-ikan cupang gue kira tuh harganya cuma 5.000, 20.000. Ternyata ikan cupang tuh ada yang harganya sampai jutaan rupiah. Dan ikan cupang itu biasanya yang cupang-cupang kontesan yang harganya gila-gila kayak gitu. Nah, ikan cupang atau yang dikenal dengan betta fish, ikan ini tersebar di ASEAN. Tapi kata teman gue, dia tersebarnya tuh lebih fokus di Thailand sama di Indonesia. Jadi kalian harus patut ya warga Indonesia, karena cupang kita itu sangat digemarin sama seluruh dunia. Nah, perawatan ikan cupang ini simpel banget. Kalian cuma kasih kandang kayak gini, kalau nggak kandangnya rada panjang, rada tinggi. Terus kalian isi air, tapi gue saranin kalian lebih pilih pakai air aqua dibanding pakai air kayak air pam, air tanah. Jadi air aqua tuh yang terbaik, oke? Okay? Bukan sponsor dari aqua. Nah, ikan cupang ini kalian tuh lebih baik ganti airnya tuh 2-3 hari sekali. BETTAINDOGALLERY, kalian juga bisa beli mystery box. Nah, di mystery box itu, jadi tuh di dalam kotak misterinya itu ada cupang yang harganya sesuai dengan nominal yang kalian beli nanti. Terus ada daun ketapang, ini daun ketapang. Daun ketapang ini fungsinya adalah untuk netralin pH di air. Jadi tuh biar ikan kalian tuh tenang, jadi ikan kalian nyaman gitu lah ya. Daun ketapang itu juga keluarin zat tanin yang itu anti dari bakteri, anti dari jamur. Nah, selain itu kalian juga bakal dikasih garam. Nah, ini tuh garam air, bukan garam buat mama kalian masak ya. Lucu gak? Garam ini itu juga buat bunuh bakteri, bunuh jamur seperti daun tadi. Di situ kalian juga bakal dapat makanan cupang, ini seperti pelet cupang gitu. Nah, makanan cupang ini kalian bisa kasih ke cupang kalian. Gak cuma pakai pelet ini, cupang juga makan kayak cacing beku, ulat tongkong dipotong kecil-kecil dia juga makan. Dan juga bisa kalian kasih pelet-pelet lainnya. Nah, di mystery box itu juga ada tempat kandang yang rada tinggi dan juga dapat bonus cupangnya pastinya. Nah, abis kalian beli, kalian nanti dikasih nomor. Kalian dikasih nanti itu diundi buat grand prize-nya. Jadi kalau kalian beruntung, kalian bisa dapetin grand prize itu secupang seharga senilai 1 juta, di atas 1 juta lah pokoknya. Jadi kalian gak rugi banget kalau beli di BETTAINDOGALLERY. Nah, jenis-jenis cupang itu ada banyak banget. Ada yang pelakat, terus ada yang half moon, terus ada yang crown tail, terus ada yang dumbo ear, terus ada yang jumbo. Pokoknya banyak banget. Nah, kalau yang di sini yang gue punya itu jenisnya adalah double tail half moon gold. Kalian bisa lihat dari ekornya itu half gitu, setengah gitu. Nah, terus kalau yang ada satu lagi, gue punya yang pelakat fancy, kalian bisa lihat warnanya sih, gue suka banget kayak biru, kemerah-merahan, terus juga keungu-unguan. Terus juga pasti kalian tahu kalau ada cupang aduan, terus juga pokoknya macam-macam. Cupang itu bukan cuma cupang aduan, dia juga ada banyak jenis cupang-cupang lainnya, seperti cupang hias dan sebagainya macamnya. Dan di cupang ini yang uniknya dia juga ada kontesnya. Apa yang dinilai? Yang dinilai adalah motif-motif dari cupang tersebut, terus juga dari bentuk badannya rapi atau enggak. Segitu dulu video dari gua. Jangan lupa follow Instagram gua dan Reptiletopia di bawah ini. Sampai ketemu di video minggu depan. Bye.